Teman-teman, sini ada temanku satu lagi. Ini mancingkan tola dengan menggunakan umpan tola juga dengan momar. Okay. Jadi sudah dapat 3 ekor. Okay, teman. Ini aduh bajunya ini aduh apa ini? Can you help me? Bisa bantu saya? Aduh. Can you help me? Help me. Apakah itu artinya? Apa bisa bantu? Can you help me? Bisa saya bantu? Apa itu Dan? Cerita Dan. Okay. Strike. Oh belum kawan. Oh ternyata strike. Mana ini strike. Mantap. Woi tunggeng besar. Tunggeng. Ini besar guys, ukuran 2 kiloan lebih. Mantap. Kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Uy. Tolo. Oh dia ini amu. Kamu mau tahu ini jangan ngelogat. Oke. Ini yang dapat guys. Tulisannya bisa saya bantu. Can you help me? Mantap. Ini dia punya tola sembunyi-sembunyi, tapi kalau mereka kumpul pasti kalau kena mereka umpan dihajar ya. Dan kita bisa lihat di sini para angler lainnya sibuk pada bikin ranking. Oke. Di depan 2 orang mau kawin cewek-cewek di kampung ini kalau pulang saudaranya coci. Ini ada dia punya ipar di sini dipanggil kesoro, jadi biar nanti pulang kawin di kawas bisa so ada kakak yang bantu. Bonus layar lagi. Kita spill dulu dia punya kakak ipar sudah tidur kayaknya. Oke kita ke atas. Ternyata itu dia guys, kakaknya sudah tidur si Coci. Ke teman-teman itu kakaknya, kakak iparnya, jadi dia ajak ke sorong biar bisa gandengan dengan adiknya. Memang happy dia lemu apa jam tapu tau dia semangat guys. Kameranya mau tahu tuh. Dia semangat guys ini si angler Amit karena so calon pengantin ini mau balikin semua kain toh dengan adiknya si angler Coci. Ini yang di samping cuma senyum saja. Oke kita lihat sudah dapat lagi kawan belum? Oh belum kawan nih. Masih dalam proses. Masih on proses. Oke. Oh tola-tolanya pada sembunyi lagi nih. Tidak muncul di permukaan. Cuman kecil-kecil saja ini. Mereka di bawah guys. Oke. Okay.
Tinggal mana tapu mai betul kakai parlemu. Mau bulongi on joko joko. Bagaimana kau soal kakak Ivan? Tak boleh hembung telefon. Oke kita. David mah melanggar alih berbulongi. Kuja. Itu hilang jawab setuju kakak. Sudah lah tiaw hutu hutu lembut tani non. Kita lihat-lihat umpannya guys. Pasangan kailnya guys. Dilingkar dulu guys. Ditarik. Oh, sampai ke kalau ulu, mau melingkar. Kita mau dari. Kita main guys. Ulu, ulu abu. Aku atal kamera sampai tahu. Foto eh. Hei cuma dia foto lagi dia lah. Pada waktu ke konten kreator ini rusakan video dia bagus. Ini bagus ini merah putih tahu untuk memperingati 17 Agustus. Kita menggunakan umpan apa ini merah putih teruslah berkibar. Oke. Jadi ikan juga ini mengikuti upacara ini. Oke, mantap. Sudah guys, ternyata sudah berapa mata ini jadi? 3 ya guys. 5. Wow. Umpannya menarik guys. Umpan 17 Agustus. Merah putih. Putaran pelang boleh tak? Oke. Rugi lama tua ini. Kalau men arut itu, daripada mau merugi betul eh. Sudah mau penyimpanan sudah selesai guys. 30. Wala. 30. Eh, masih sibuk lempar-lempar tapi belum dapat strike lagi. Oke. Mungkin pemberatnya guys. Oke, untuk pemberat ranking dan sudah mau disimpan umpannya. Apa metang gua dia mewah. Eh, mau video baru buat hembar satu deh. Oke kawan, sudah? Sudah pulang sudah. Boleh amat, pengapi. Ada di tasinya itu. Maaf pengapi, boleh tinggal ya. Tinggal lihat. Sana pelaku. Sana si pelaku. Pengapi tinggal mau bagaimana? Tinggal ketu. Tinggal dia. Tinggal ketu aja. Gorontalo punya cerita guys. Kamu jangan ngelogat.
Biar aku saja. Biar aku saja. Apa pun aku pasti pahit tuan. Baru bagaimana ini? Tinggal ketua aja. Ketua aja. Kalau ketua ketua aja. Kalau itu cerita kira. Bagaimana bagaimana asal mula ngelogat? Tinggal di ketuk ketuk aja. Ame tu London. Oke teman, itu hanya kita bercanda-bercanda. Waktu baik my channel. Kembali lagi dengan saya Atupan Hosten. Oke, di sini para angler sudah standby di pakura masing-masing. Dan di sana juga ada angler satu strike marlin. Tapi agak jauh ya guys. Tapi kita usahakan kita berdekat ya. Oke, yang strike yang ini ya guys. Oke, ayo kita pantau-pantau saja di atas rumpon si angler yang satu ini. Ini yang kemarin sempat dapat tapi terlepas guys. Oh, ternyata layar tipis guys. Oh, munculnya cuma kecil-kecil guys. Ayo. Oh, lompatannya tidak begitu terlalu kencang. Kayaknya ini cepat mati ini layar tipis. Ayo tarik. Longgo lu. Longgo lu teh pandangan ya. Jauh ya. Sang angler sudah mulai berdiri. Sayangnya saya tidak sempat dapat. Lompat. Lompatannya enggak terlalu tinggi ya guys. Lompat. Lepas lagi. Sudah moncongnya mulai kelihatan, guys. Hah? Uang alih pakurat. Sudah dekat ya guys, tapi sang angler masih takut-takutin. Dia menggunakan tombak guys. Oke, jadi jaks, ayo cak. Oke, sudah masuk ya dua kali. Memang mantap.
Jadi kita tunggu sang angler antar ikannya ke sini ya. Kali menombak guys, ini cara efektif untuk para angler. Takutnya kalau kita menggunakan pisau nanti bahaya ya, kayak para angler lainnya sempat luka. Jadi mereka sudah menggunakan tombak untuk menghindari kecelakaan. Tunggu aja di sini guys. Oke, jadi dia sudah menuju ke rumpon. Oh, antar hasil strike-nya. Oh, dia bawa di samping ya guys. Oke, kita tunggu aja guys. Oke. Akhirnya sampai juga. Ini terlalu kecil tapi gancung. Oh, hanya diangkat satu orang aja ya guys. Oh ini hasilnya guys. Oke. Mantap Daus. Yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di atas rumpon bersama Atofan Hosten. Dan di sini angler Ahmad bersama Koki mencoba keberuntungan mancing ikan kecil. Dan di sini si angler Coci yang dapat layar tadi siang. Bagaimana? Mantap. Mantap. Umpan apa itu? Umpan apa? Umpan roti. Rotinya bagaimana, kakak teman-teman? Kita mulai dong. Jadi kita tunggu strike-nya sang Koki atau angler Ahmad ya. Dan di sini juga sudah ada berapa ekor tolanya. Ini tolanya guys. Masih segar. Masih kuning kemasan. Warna pelangi. Oh. Strike kah? Belum. Ini strike. Angler Caci kasih kata-kata dulu. Kata-kata dulu. Ya, kata-kata. Kata-katanya dulu dong. Kok ini malu-malu? Oh, sudah strike. Biar sudah dia si Caci. Kita fokus ke sang Koki. Wah, mantap. Mana ini hasilnya? Kecil-kecil cabai rawit. Oh. Oh, lari-lari dia guys. Oh, dan di sini angler Ahmad mancing apa ini? Pakai cumi? Pancumi guys. Pancumi. Tapi sudah ada strike atau belum ini? Oh, belum ada guys. Oh, belum ada. Ini cari tuna kah atau cari tola-tola? Tuna guys. Oh, teman-teman buat kalian jadi lihat sang angler dia cari tuna ya, menggunakan cumi. Dan di samping saya ini sang Koki sudah mendapatkan sambaran ikan tola-tola. Di sini dua ekor ya guys. Dua ekor. Di sini juga dua ekor.
dan yang di sini pengganggu saja ini. Kok mancing mereka jauh sekali kawan? Tidak ada. Sana boleh. Mereka banyak di sana. Sana boleh. Oh. Itu banyak sekali tola-tolanya. Tapi Popoto. Mana ini tola-tolanya? Jangan mau takau tamu. Oke. Mana aduh. Tapi sayangnya tola-tolanya agak menjauh. Takut sama angler coci. Oh, ternyata sangkoki strike terus. Emang strike di temani sang rembulan. Oh, mantap kawan. Begitu, jangan tadi pagi, tadi siang tidak dapat strike, bikin kecewa penonton ini. Oke. Sudah 3 ekor di dalamnya. Spill dulu umpannya ini. Oh, ini menggunakan umpan baby tuna. Biar penonton lihat bagaimana cara mancing tolanya. Ini satu ekor untuk kita pakai umpan lagi. Jadi kaitkan di mata kain. Mantap. Dan kemudian cari sasaran dan lemparkan. Oke, tapi ini belum ada, mereka sudah sembunyi tola-tolanya. Tunggu ya. Sebelah guys, sebelah. Oh, di sebelah. Jadi di sebelah kanan enggak ada, di sini yang banyak. Sang koki pindah lagi ya, pindah situasi. Tapi senarnya pindahkan dulu. Wah. Mau bulul lah. Mau takain bulul. Oke. Pindahkan dulu, pindahkan. Agak berantakan. Oke. Sini banyak guys. Awas teto kau coci. Nanti kau dapat takauto ini. Oke. Oke. Tarik. Oh, tapi sayangnya belum. Kita lempar kembali. Oh, cuma dikejar saja, tapi tidak dimangsa. Gelap-gelap biar tidak kelihatan mata kailnya, guys. Oke, makan strike. Terlepas. Oke, strike. Oke, mantap si koki. Bagaimana lempar di kamera ke sembayang-bayang? Kiu cikruku. Mantap. Kasih pull ini box yang panjang ukuran 100 kilo ya. Usahakan malam ini pull ini box ya. Kasih sayang dia. Ini umpan tadi ya sudah dilahap sang tola-tola. Wih, mantap ikannya. Ayo, coba lagi. Jadi dicoba lagi. Umpannya diiris-iris, dibentuk seperti umpan apa ini? Terserah mau bilang umpan apa ya untuk penonton ya. Tapi ini sangat jitu. Sang kokin ditemani sang rembulan ya. Nah, sebentar kita zoom bulannya ya. Oke. Lempar di tola-tola yang ngumpul banyak itu. Oh, pas. Strike lagi. Hore. Hore. Siapa? Hah? Susu ke coci. Oh, bagaimana susu di rumah tidak jaga kasih habis. Jangan tok-tok dia, kasihan. Oh, kau, oh, angler amit ini siram susu ini mau kasih sama saya ke apa? Oh, sudah mau 10 ekor ya, teman-teman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sembunyi satu, sembunyi. Ah. Oke, mana ini susunya atau panhosen? Memang dia tahu kondisinya atau panhosen nih. Malam
malam ini ditemani oleh susu putih, masih panas-panas. Ih, kayak sudah patuna saja mau minum-minum susu. Sudah 2 ekor. Oh, mentang-mentang dapat tadi sore 2 ekor, eh? Ya, kita ditemani sang rembulan. Kita... Oh, taruh saja itu. Masih panas itu susunya. Santai aja. Santai aja. Santai aja. Santai aja. Wow, bulannya ini. Wow, mantap bulannya, guys. Bisa lihat, guys. Bulannya, guys. Sekali mama, eh. Mama Yora, eh. Oh, bulannya bulan sabit kah? Oke, kita kembali akan saja. Aduh, mama, eh. Oh, ini sudah dapat tuna tadi dia, guys. Dan si koki ini yang dapat male ini bikin jengkel, bikin-bikin apa, tidak mau dapat strike baru. Taruh itu sudah alat pancingnya, bikin rusuh saja. Biarkan koki yang mancing. Hei. Kok keluar? Woi, masih panjang. Oh, strike ternyata. Kuda lumpir. Dia strike, guys, ternyata. Langsung dikasih mati, guys. Memang sih. Saing-saing sang koki. Kang main tepolong buat dia. Mereka main-mainin, cuma main saja. Strike. Asal dulu cowok, jangan ganggu orang mancing. Kau hanya bermain ini. Sukardel. Kau dapat kata muti-mutiara dari kita, eh? Kasihan sang koki ini, mau cari rezeki kamu ganggu-ganggu. Oke, lempar sudah. Awas kok coci, ini lagi mau strike-strike ini. Serahkan strike satu kali biar kita mau break dulu. Oke. Kemana ya kalau mau nikah amit ngana tirale ke sana. Boleh amang tidak tetap boleh kalau. Oke, kita tunggu satu kali strike. Wih, semua terlepas sana, eh. Cepat, cepat, aduh. Nanti dia berenang lagi. Mana? Sudah? Oke, jadi teman-teman, kita break dulu ya. Sang koki tidak dapat strike lagi. Jadi buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke, terima kasih sahabat atau fan hosten. Jadi buat kalian, jangan lupa like, comment, and subscribe, karena subscribe itu gratis. Oke. Ini masih kedalaman berapa, kawan? Sudah enggak mati ini juga. Ya? Kedalaman 30, guys. Oh, masih kedalaman 30, teman-teman ya. Jadi ini, oh. Oh, sudah. Aduh, bilang 30 ini sudah di penghujung ini. Aduh. Kayak ini. Tipu-tipu saya ini ke apa atau ngeprank ini? Oke, jangan paksa, kawan. Pelan-pelan saja, yang penting kita bisa dapatkan tunanya. Saya cukup berdoa saja di sini agar sang angler bisa mendapatkan sambarannya. Oh, ternyata baku gait sama sang angler yang di belakang ya. Oke. Jadi pelan-pelan saja. Pelan saja, pelan. Jangan dipaksa. Ikan ini cuma satu saja, baru mau dipaksa nanti putus lagi kayak angler yang sebelumnya. Oke, kasih dekat sudah. Oke. Pelan, pelan, pelan. Sudah mulai kelihatan tunanya kah?
Jadi dia belum menjawab pertanyaan saya, guys. Dia fokus dulu ke ikannya. Mata gobang, bos. Wow. Mana kasih lihat, nontonin sebentar. Jadi kalau mata gobang mata besar begini tinggal diganti kalau sudah keluar dia punya ini. Mantap. Sudah keluar dia punya biar tidak dipukul lagi. Wow, darahnya guys. Oke kawan, ini tuna mata besar ya, atau mata gobang. Kenapa dikatakan mata besar? Karena lihat matanya kayak mata apa juga, besar banget guys. Oke kawan, bisa diangkat kawan. Oh ternyata besar kawan. Dia baru ganti baju ini, baru mau angkat tuna nanti. Saya lihat dulu, kekuatan para angler. Oh begitu saja. Oke, mana? Woi mantap. Oh teman-teman, jadi bawa sudah ke belakang, nanti rusak lagi kualitas ikan ya. Oke. Sang koki, ada ikan ini. Jadi kita panggil sang koki dulu, tugasnya sang koki untuk mengeluarkan isi perut tuna. Oke, let's go. Saya di atas ya guys. Oke. Kita lihat sang angler ini apakah. Sang angler, dapatkah tidak ini? Mana umpan ini lagi? Dilempar lagi. Teman punya ini satu cuma dihajar, cuma terluka saja umpannya ini. Tapi tidak dapat tunanya. Oke, mana tuna ini? Sudah dibawa sang angler. Oke. Penumpangnya kawan. Lempar. Semoga rezeki. Ini juga ada sang angler yang satu. Sudah mau pagi ini, tapi belum dapat sambaran. Kenapa belum dapat sambaran begini? Belum tahu. Apakah umpannya sudah mati atau? Tidak tahu, belum dilihat umpannya. Coba dilihat lagi. Mana wajah, spin dulu wajah. Mantap. Sudah berapa ekor didapat kemarin? Belum tahu. Mancing baru tidak tahu ini. Tidak ada perhitungan, nanti dibilang orang bodoh ini. Sudah berapa kawan perkiraan? 6 stok. 6 dibagi 6 stok. 6 ya, 6. Oke. Itu tuna kah atau layar? Tuna. Tuna semua ya. Layar tidak dapat. Layar 3 ekor teman-teman. Jadi dia sudah mendapatkan 10 ekor predator. Salah satunya tuna dan marlin. Oke. Terima kasih kawan ya. Oke. Saya mau lanjut dulu ke sebelah. Oke. Mau lihat-lihat. Lihat teman yang mau dikasih keluar. Keluar tuna. Melotopnya di mana apa ya, tamu yang gimetannya ini malah kita. Oke teman-teman, jadi saya mau keluar.
tabola. Tabola ini, guys. Kalau tekan tangan ke tangan itu untuk apa? Hah? Sudah. Jadi bertanya lah loh. Kenapa? Cuci cantik. Nas kan tu sayang. Jangan mendengar. Pali omah ali berangkat. Ah sudah. Tu ini nak makan guys. Jangan tunggu nanti. Masih bawa gara guys. Bawa gara kau konyo. Si balan di lantai. Konyo guys. Konyo guys. Berapa gaji lo kameramen ini kalau begini? Gaji sama ya. Sama tinggi ya deh. Kenapa bolong? Suri yang ngosorok. Suri yang ngosorok kemana sama lo tepai. Kenapa susu satu-satu pat? Gantengin lo ngeliat lo ngeterolongin. Kalau udah lemai poli susu. Lemai pawam itu. Hai, besok punya. Tuh. Besok punya. Besok punya apa? Tuan terletak kait ya. Kita bermain di layang dulu guys ya. Bermain di layang. Oke guys. Jadi kita mau es ya. Kasih masuk follow situ kah? Follow me. Oh, follow me. Follow me. Ayo sini. Follow me. Ikuti Tetris ta. Follow me. Follow you. Oke. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke. Okay? Lanjut. Ini sudah mau pagi, guys. Ayo follow me. Oke. Okay. Ayo. Ini ukuran 30 kiloan. Oke. Okay. Yang itu kasih telur yang kecil itu. Ini. Oke. Okay. Mau ngelihatin toko yang pesanan. Mas desa. Oke. Angka itu angka. Ini yang angka, DP ekor ini. Coba itu angka, yang ini. Ini angka.
Oke, angkat terus. Ah, terus. Terus. Angkat. Ah. Oke, taruh ulang. Ah. Ekornya. Oh, gancung. Oh, ada satu ekor, kawan. Gancung dulu. Semasuk dulu gancung, kawan. Oh. Ya, jangan kemarin. Oh. Hasil mehruto. Wow, satu ekor lagi, guys. Mantap. Oke, teman-teman. Oke, teman-teman. Ini teman saya lagi narik sulo-sulo. Ya, gantian. YouTuber. Wow, ternyata pagi hari itu kamu strike-nya bagus. Oh, mantap, kawan. Gila, kawan. Ini kameramen kita, bos. Saya kameramen jadi nelayan lagi, jadi angler. Iya, coba. Agar saya gancu sendiri juga bisa ini. Narik tuna. Ya, sudah lama kita tarik-tarik begini. Sudah mau 10 tahun ini. Kita ke kacamata. Jadi kita santai saja, ya. Mau santai mana ya, tinunggu? Usahakan dapatkan ini. Oh, harus kita dapatkan tunanya. Jangan kita keselepas. Susah ini kita dapat tuna begini. Dulu-dulu ya. Secapu sedikit ini. Jadi, untuk kalian jangan lupa like, comment, and subscribe. Karena subscribe itu gratis toh. Buka dulu kacamata biar terang. Belum pagi juga ini. Pagi, kawan. Sudah lama, Mas. Sudah lama. Coba tolong itu kan coba tolong. Ya, kameramen kita coba untuk menarik tuna, Cok. Ya, pandai gancu sendiri, guys. Kita perlu pantun lama yang penting tunanya pas-pas dan kita tepat gancunya. Tunanya udah mendekat. Apa tunanya udah mendekat? Kawan, sudah diladung, kawan. Ya. Kita siap-siap senjatanya. Kita akan lihat tunanya, Cok. Ini alat-alatnya. Ini alat-alatnya. Ini ganjo, guys. Dia punya nama ini ganjo. Ya, sana tunanya. Mantap. Mantap, Po. Kita pukul dulu ya, guys, ya. Mantap, Pak. Mantap, sampai tol ini. Mau bawa orang dulu, guys. Oke. Teman, coba peruntungan di ini yang punya tuna, ya. Saya cukup membantu saja. Kameramen ini siap dalam 24 jam. Kalau para angler mau angkat dulu.
Oh, biarkan sudah. Sang saya pinjam dulu topinya dulu. Sang angler sudah mau mancing tuna di perahu. Mau umpan-umpan hidup dulu. Oke. Semoga cepat dapat ya, kawan. Kawan, ada satu ekor di sini. Sini sudah. Oke. Jadi kita suruh ambil sama. Wow, ini totolo akan terti lah. Wow, tidak. Wow, 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 wow. Dia masih manja-manja, guys. Pelan saja, kawan. Oke. Saatnya bawa tuna ke belakangnya untuk diproses pengeluaran tali perut tuna. Oke, kawan. Oh, bisa angkat sendiri ini. Oh, kasih lihat dulu kekuatan sangkok. Memang. Mantap. Huhuy. Oh, tali lilit, kawan. Memang pelan-pelan nanti jatuh kamu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Aduh, wah ini kalau jatuh tuna ini nanti kita ada pemarah sama tuannya. Oke, dua ekor ya, teman-teman. Dua ekor tuna sudah hadir di depan kalian. Satu, dua. Oke. Wow. Ditemani lagi pemandangan yang indah di pagi hari. Oh. Aduh, ini sudah dua ekor di sini, tapi kayaknya sang angler ini belum mendapatkan sambaran. Belum. Ada apa gerangan? Wow. Apakah belum rezeki atau gimana? Belum rezeki. Oh, belum rezeki, teman-teman. Kata si Coci, si angler Coci. Semoga, semoga cepat dapat ya. Lepas sudah semua pelampu. Umpan kedalaman 100 tadi itu. Oke. Jadi dua ekor. Oke, nanti putus lagi. Telur kah? Oh, tidak ya, sudah. Jadi yang ini yang dapat tuna ya, makanya dia buru-buru sudah mau pagi, makanya dia mau hambur umpan hidup di depan rumpon. Semoga berhasil, teman. Hei, ganteng. Woi, mantap, hei. Lombohi, lombohi. Mantap kawan nih. Oke, kawan. Semoga beruntung. Semoga dapat tuna lagi biar dua ekor kah. Oke, kita lanjut. Mantap. Wow. Sudah ya, kawan. Nah, ambil telur, telurnya itu mau ambil, kawan. Saya mau pelomong dulu, pelomong janda. Jangan buang, mau kasih keluar dia ke tarifan. Oh, dan di sana sudah mau standby juga mancing di perahu. Oh. Oke, sudah diterunkan. Jeroannya kawan nih, yang
suka jeroan, suka jeroan ini guys, jeroannya dimasak paling enak. Penyucian ikan ya. Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, and subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman. Saya ingin mencoba juga. Saya pasang umpan dulu mah pakainya. Kawan, terima kasih.